Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Kaisang Pangarep mengikuti acara Wilujengan di Pendopo Pura Mangkunegaran. Wilujengan atau doa bersama digelar menjelang acara pernikahannya dengan Erina Gudono tanggal 10 Desember mendatang. Wilujengan atau doa bersama di Pura Mangkunegaran dihadiri penguasa Pura Mangkunegaran, KGPAA Mangkunegaran 10, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri BKPM Bahlil Lahadalia, serta sejumlah kerabat Pura Mangkunegaran. Menurut Kaisang, dalam acara Wilujengan tersebut dipanjatkan doa bersama agar seluruh proses pelaksanaan pernikahan hingga tasyakuran ngunduh mantu di Pura Mangkunegaran dapat berjalan lancar. Usai Wilujengan, Kaisang berziarah ke makam nenek atau Bunda Presiden Jokowi yang Sujiatmi Noto Miharjo. Nah, tadi habis Wilujengan, ya. Apa saja? Untuk syukuran sama untuk mohon keselamatan, kelancaran untuk acara nanti di hari ini. Tadi apa saja yang dilakukan terus? Ya doa, mak-mak sudah. Nasi liwat khas Mangkunegaran. Pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Nugroho dilaksanakan di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta pada 10 Desember 2022. Pada esok harinya, keluarga Presiden Joko Widodo akan menggelar ngunduh mantu yang dilakukan di rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, dilanjutkan tasyakuran di Pura Mangkunegaran. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.